Guys, welcome to my channel. Jangan lupa di like and subscribe ya. Jadi kali ini aku mau nunjukin ke kalian game dance terbaru yang baru rilis kemarin, yaitu Idol Party yang ada di Play Store. Jadi buat kalian yang suka banget sama game dance ataupun suka games, kalian wajib punya ini karena di sini ada beberapa model, ada model klasik, tempo, irama dan juga bisa karaoke, guys. Jadi buruan deh, cek aja di Play Store kalian, kita download dan mabar bareng. Di sini aku pilih Indonesia untuk bahasanya. Dan kita klik OK. Jangan lupa kalian harus siapin ruang kosong untuk penyimpanan game ini, karena data dalamnya itu 317 MB guys. Dan sekarang kita lagi nunggu sampai 100% downloadnya. Setelah 100% kita ada pilihan Line, Google, Facebook atau guys. Jadi kalian terserah mau daftarnya via apa. Kalau aku sih via Facebook ya, karena di sana itu ya banyak sih reward. Kemarin aku juga udah sempet daftar di sana. Nah sekarang kita pencet aja start. Pilih servernya itu. Oh, pesta idol aja. Jadi kita langsung aja pesta idol. A few moments later. Jadi kita lagi proses masuk ke dalam servernya ya guys. Agak lama sih, mungkin karena banyak dan baru rilis, banyak yang download, banyak yang nyobain. Tapi nggak apa-apa, kita tunggu aja. Dan akhirnya kita lihat ceritanya guys, kayak apa sih? Itu tadi ceritanya, so sweet banget ya. Sekarang kita lagi mau buat karakternya. Jadi buat kalian bebas mau bikin karakter apa, cewek atau cowok. Karena aku cewek ya, aku pilih karakter cewek. Jadi kita pilih-pilih aja dulu yang mana buat yang bagus, yang menarik buat kalian. Tapi kalau aku lagi bikin karakter cewek aja yang cantik. Baiknya apa ya? Oh, baju.
bajunya ada 3 pilihan, rambutnya ada 3 pilihan, terus wajahnya juga ada 3 pilihan, mau merah, kuning, atau biru gitu. Yang biru imut juga sih. Yang merah gak tahu tuh pipinya kenapa tuh. Nah, ini buat yang bikin karakter cowok juga sama. Ada 3 pilihan model, 3 model wajah, terus wig dan juga baju. Buat ganti nick tinggal klik nicknya di bawah, terus diganti nick sesuai keinginan kalian. Kalau aku ganti aja namanya jadi Riovi. Oke, kalau udah kita akan buat baru, tombol aja itu buat baru. Masuk dalam gamenya, kita akan disambut oleh pemandu eksklusif kita, Nico. Jadi kalian tinggal klik-klik aja yang dipandu oleh si Nico ini. Kita tinggal ikutin si Nico aja ya. Oke, kita mulai. Jadi kita sama-sama belajar ya buat mode-modenya. Ini sekarang ada di mode tempo. Aku juga baru belajar karena aku baru download. Jadi gitu guys caranya, yang pink tekan terus sampai dia tuh menuju ke arah mana itu terus aja ditekan gitu. Jadi deh perfect. Setelah ini belajar Kiko nih. Nah, buat yang kuning tadi itu nekannya tuh kayak agak cepet, cuma ditap tap tap gitu. Jadi setelah kita udah belajar tutorialnya tadi, kita akan nari sendiri pakai pengetahuan kita yang tadi diterapkan di sini, oke? Thank you.
Oke, kita klik tantangan, kita ambil, ada hadiah XP. Dan kita langsung up ke level 3, guys. Dapat baju, dapat lain-lain. Jadi di sini tuh banyak banget hadiahnya ya. Nah, itu guys, kita mau buka tas nih, mungkin kita harus berpenampilan yang bagus karena di sini juga dapat baju tadi ya kan. Hadiah dari up level 3. Kita pakai aja terus balik deh. Jadi sama Niko nanti bakal dikasih tahu di peta itu ada apa aja. Kayak ada mall, terus ada bioskop, terus ada lobby. Jadi kita akan klik lobbynya. Jadi kita mau diajak karaoke sama si Niko, guys. Kita setuju aja dulu. Oke, apa sih? Nah, kita bisa undang-undang temen. Oke, aku mau coba karaoke dulu ya. Jangan lupa like dan di subscribe. Bye-bye.